Kalau lagi make. Oh, harus keluar gitu, Bang, ya? Iya, keluar. Kalau dingin, Maaf. Keluar ya, di dalam aja kayak gini, kayak burung aja udah. Iya, iya. Oh. Sini tempat tidur 2 orang, di bawah 2 orang. Oh. Ini dinaikin kuat. Ini banyak bobohan ini, Mas. Nanas nih. Wah, ada nanas juga tuh. Nih. Alhamdulillah banyak juga rezeki yang ngasih. Oh. Baik-baik orang di jalan ya, yang baik juga tergantung kitanya juga ya, Mas, ya. Dan ini, Bang, ada sedikit rezeki, Bang, ya. Ya, ini enggak banyak, Bang, ya. Ini mudah-mudahan bisa buat beli makanan atau rokok di jalan bahaya ini, Bang, ya. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan terganti yang lebih ya, Mas, ya. Amin. Sehat selalu, panjang umur, Mas. Iya, ya, amin, Bang. Review bentar nih Vespanya nih. Eh, Pak De, unik tak De? Unik ya. Aku di mana lo? Rasa tinggi sorga lo. Tujuan deh diesel gitu. Ada apa? Mesin ini gitu. Ini buat ya. Mentul lah. Mentul enggak? Hah? Mentul apa enggak gitu loh itunya. Ditanyain. Enggak ya? Mentul itu apa sih? Mentul itu ngeper itu loh. Oh, ngeper? Enggak ngeper. Ini makanya badannya goyang semua. Oh. Kuat. Terus sama ke mana nih? Sana. Pulang. Pulang ke Tasik. Tasik. Iya. Dari Tasik ini udah sampai Banyuwangi, kemana ya sana ya? Banyuwangi. Udah sampai Banyuwangi kan mau nyebrang, nggak bisa balik lagi. Oke, Bang Mardi, kita review lagi, Bang Mardi, ya. Vespanya ini karena ada kebedaan dari yang kemarin. Yo, Bang Mardi, yo berdiri yo. Ayo, Mas, berdiri, Mas. Dari depan aja, Bang, ya. Dari depan dulu. Dari depan sini, Bang, ini Vespanya tak saya lihat kok ada yang baru, Bang. Yang baru apa aja, Bang, ini? Ini dari kemarin kita bangun lagi yang baru, Mas. Soalnya yang kemarin yang pertama kita roboh, hancur itu, kita bangun lagi yang baru ini, yang kayak rumah-rumah ini. Makanya kalau ada yang nanya di mana bangun rumahnya, di jalan. Oh, gitu. Ya. Ini nih, seperti kayak gini ya, di atasnya kayak ada bangunan seperti rumah, Bang, ya. Iya. Tapi belum ada gentingnya, Bang, ya. Masih terocok. Masih. Ya, pakai bender. Terusnya ada apa aja, Bang, ini bisa dijelasin lagi mungkin yang lain. Apa aja ya ini ya? Yang baru ya. Ban bajai. Ini ada tulisan ini baru kayaknya nih. Dikontrakkan. Ini dikasih nih, sama teman ini dari mana? Pasuruan, Bang, ya. Pasuruan, ya. Katanya buat kenang-kenangan dikasih ini. Iya. Tiap apa kalau menurut buat tanda mata lah bilangnya, bukan kenang-kenangan ya, buat tanda mata, biar bisa dilihat, oh itu pemberian dari saya, gitu kan, bisa inget, Bang, ya, dari ya. Sana, oh ini gitu ya, dipasangin dari teman-teman yang dekat aja, yang kalau ngasih apa aja ya, walaupun menurut orang lain tidak berharga tapi menurut dia itu sangat berharga, sangat berarti. Ada banyak tulisan ini nih. Ini komik buatan Indonesia ini. Iya. Apaan dong? Biar apa sih, Mas? Pakai ginian, Mas? Mas, biar apa pakai ginian? Berapa sih itu? Tahu kan? Sengaja kita bawa ini buat sama angin ya. Bukan bikin packing.
kan kalau misalnya motor-motornya bodol kan nggak bisa, ini bisa dibikin parking. Oh iya, oh kayak kemarin Mas Denis ini lor, ini karena biasanya bus prepat tuh ya, kalau nggak ya, ada buat prepat, kita kan beli kadang-kadang kan nggak ada uang ya, kreativitas tangan sendiri aja. Oh iya, ini lor, ini ya kayak gini ya, ini ya, kertasnya ini bisa digunakan. Kalau kemarin kan pakai kalender ya, pakai kalender bisa, pakai ini kan lumayan alhamdulillah buat dia bisa nggak keluar oli. Lumayan juga kan, daripada beli, daripada beli ya. Ya mendingan buat sendiri. Oh iya ya. Nih terus ini nih yang kemarin ini. Tempat sampah pribadi tidak untuk umum. Ya. Ini yang dibilang itu spesial ini yang kemarin kata siapa itu lah, Bang siapa? Bopi. Oh Bopi. Iya. Spesial nih katanya nih. Terus banyak yang isinya ini. Tempat sampah pribadi ini. Sampai ada sabun, sampo, sampai permen pun ada di sini. Pada ini banyak isinya, Mas. Oh, masih banyak ya? Iya. Cuman gitu, pada pelupa semua orangnya. Oh iya. Wow, pada masih banyak ini, Mas. Permen tuh. Tahu itu orangnya tuh. Ini kayak kalau di kartun ini Doraemon. Yeah. Banyak di sini ada sisir. Kantong Doraemon Bang ya. Iya, ada sisirnya juga ada. Wah, komplit ini berarti. Sikat giginya juga ada. Bahkan kok bisa masuk sini nih tempat makanan nih, sabun, oli lagi. Aduh. Tempat makanan tapi campur oli juga gua ya. Gimana sini? Biar larinya cepet ya, Mas ya. Terus ini di samping ini ada tulisan baru lagi nih. Iya. Sampah bukan berarti nyampah. Berarti nyampah nih ya. Sampah bukan berarti nyampah. Yes, ya, keren. Kesampahan tapi kan walaupun kesampahan kayak gini kan yang ini kita enggak nyampah tempat nyampan orang. Enggak nyampah Bang ya. Betul betul Bang. Tuh. Terus dari belakang ini Bang, ini ada Pring Sewu. Ini tempat rumah makan Bang ya? Ya, rumah makan ini Tanda Mata ini dari daerah Jawa. Jadi daerah Jawa ini juga pemberian ini kerucut. Tanda mata dari teman-teman buat kenangan rumah. Ini juga simpan. Bisa buat kalau lagi parkir ditaruh di pinggir Bang ya, biar nandain kalau ada. Buat nandain kalau motor lagi trouble. Terus di atas-atas nih, ini ada apa aja? Ini apa Bang ini? Ini nih nih. Ini rangka motor. Oh, rangka ini motor. Otopet. Rangka otopet ini. Dulu kemarin belum ada kok ini ada. Dari mana nih? Kemarin kan teman pakai. Titipin di teman, kita bawa pulangnya, kita ambil lagi, bawa lagi. Ini bisa kalau udah nyampe Jawa Tengah bisa dipakai ini nanti, pasang mesin. Iya. Jadi di sini juga ini ada mesinnya Bang di dalam sini Bang nih. Dalam sini itu macam-macam, semacam baju-baju yang kotor, sarung. Sama rombe-rombe itu. Kita masuk Bang yuk. Masuk lagi yuk, coba lihat di dalam nih. Ini ada pintunya pakai jaket ini. Kita masuk nih. Nah, ini sebelum masuk Bang ini. Ini buat ngerem Bang ya ini ya? Ya, itu buat rem. Ya, kalau yang ini remnya buat duduk, buat kenek. Oh iya ya, buat duduk, buat ini. Kalau yang ini buat ngerem enggak siap, dia diinjek ini Bang ya? Iya, remnya itu. Tanya gas, siap gas tanpa helm, tanpa rem. Oke. Kita dari situ dulu aja Bang ya, dari situ. Oke. Soalnya kena cahaya matahari ini. Dah. Ya. Sini. Aduh. Oke, kalau di kotak ini apa aja Bang ini? Ini kita baju-baju Bang ya ini. Bukan, ini kunci-kunci. Oh, kunci-kunci. Kunci-kunci sama apa ini? Mesin buat nanti kita di Klaten. Oh ya ini nih, ada mesinnya ya, juga loh. Pakai boring. Ini ada makanan juga. Wah, banyak banget nih, ada gorengan. Tadi ada Mbak Cantik yang nganterin sini. Oh. Ini mesin-mesin buat nanti kita pasang di Klaten. Banyak kan di Klaten ada rangka juga. Jadi nanti kita pulang nyampe 3 motor bawa Jepangan sama motor lagi suspend lagi satu di Klaten. Terus ini lor, ini setirnya lor ya. Ah, ini setirnya nih. Kayak gini setirnya. Ini enggak pegel Bang, setir kayak gini nih. Enggak Mas, udah. Orang udah biasa. Udah biasa ya. Udah biasa duduknya kan di sini Mas. Oh, duduknya di pinggir sini kan. Iya, kayak burung. Kepalanya harus nongol ya, keluar gitu ya. Itu, Pak. Gimana Bang? Gimana coba Bang? Kita tunjukin lagi nih.
paling gini. Kalau lagi make, oh harus keluar gitu bang ya? Iya keluar. Kalau dingin keluar, jangan di dalam aja kayak gini, kayak burung aja. Iya, udah. Iya iya. Terus nih lihat-lihat, wah di atas nih kan ada rumput bang ini bang, ya. Ada. Bisa juga sih nih tidur di atas. Wah ini kayak anu nih stadion ini. Ya. Wah ini loh. Sintetis. Oh. Dapat dari mana bang ini? Ini dikasih dari teman dari Madiun. Oh dari Madiun. Ya. Ini loh ya. Wah ini bisa buat tidur juga bang ya nih di atas ini. Biasanya tempat tidur kita. Oh. Sini tempat tidur dua orang, di bawah dua orang. Oh. Ini dinaikin kuat. Kuat bang ya. Oke coba nanti saya di atas aja bang nanti ya bang ya. Coba bisa, aja. Bisa. Ini kan gak kuat ini. Udah kokoh. Udah kokoh bang ya ini. Iya. Soalnya ini bangunan baru. Berarti yang kemarin sempet yang habis nabrak pohon ya dulu ya? Iya. Nabrak itu pohon itu. Baru ganti ini. Diganti lagi sama ini. Ini banyak pohon ini mas. Nanas nih. Wah dan nanas juga itu. Alhamdulillah banyak juga rezeki yang ngasih. Oh. Baik-baik orang di jalan ya, yang baik juga tergantung kitanya juga ya mas ya. Iya ya. Nah, ada pete Cina juga itu. Nah. Ini apa sih mas namanya? Kalau di sini melanding bang. Oh melanding. Kalau di sana apa pete Cina? Bukan. Pete Selong. Pete Selong. Iya. Oh. Lantoro. Oh iya. Okay. Wah banyak komplit ini lor ya. Iya. Terus nih bang kalau ban kayak gini ini buat apa bang ini? Kadang-kadang dikumpulin buat tali-tali atau buat bikin tontonan di rumah. Oh ya buat ini bang ya biasanya yang ngikat-ngikat ini bang. Iya buat ngikat-ngikat ini. Oh. Kan nggak paket paku. Oh. Talinya pakai tali karet. Oh ya ini lur ya. Ini semuanya yang sambung-sambungan kayak gini. Ini semuanya ya. Tuh pakai karet. Nggak ada pakunya atau bautnya nggak ada bang ya ini. Nggak ada. Nggak pakai paku. Oh oke. Lah jadinya ini aman bang ya. Kokoh ya, bang aman. Ini. Kuat ya. Ini kurang genting bang ini biar gak kehujanan gitu. Nanti kita pasang kayak gini ya, rompe-rompe yang dari ini. Dari bendera-bendera gitu, bekas ya. Bendera biasanya bang ya, kain-kain gitu ya. Dari bender-bender. Biar gak kepanasan biar gitu ya. Kepanasan biar gak kehujanan. Jadi tahan panas dan hujan, kayak momonon. Wis, cakep. Wis, cakep lur nih lur. Ya ada tingkat ini kayak gini. Ya udah ini biasa kalau malam kalau lagi jalan kalau bisa istirahat sini. Oh, sambil tidur dulu nanti gantian jokinya. Oh iya iya ya. Ya udah bang turun bang ya. Ya. Oh, ini ada besi kayak gini buat apa bang ini? Itu dikasih teman buat bangun lagi. Oh nanti kalau di jalan buat mau buat Vespa lagi gitu bang ya. Ya. Sambil jalan, sambil tambah lagi Vespa, apa dibesarin, apa dipanjangin. Oh. Eh, mantep bang ya. Kita kemarin ini dari, apa? Dari rongsok, barang bekas kita beli. Beli buat, terusnya? Yang nanti bisa dipanjangin, apa dibesarin lagi. Iya. Kita kumpulin kalau ada apa, barbek, cari besi, beli lagi. Kalau udah cukup, baru dilas. Terus nih untuk mesinnya bang ya ini masih sama bang ya. Kemarin kita ganti nih. Kemarin kita tuker sama teman karena punya kita punya yang ini yang teman hancur. Ini dapat ngoplos ini mas. Dioplosin biar bisa hidup lagi. Ini banyak nih ada anginnya nggak bang nih? Ada. Ada ya. Cuman didobel. Oh iya. Ya. Bikin dua biar agak. Oh biar awet juga bang ya? Iya biar agak awet. Nah ini lur, ini banyak dua lur nih di luar sini ban bekas, dalam ada banyak lagi ya bang ya. Ya lebih kuat ya lur, awet, tahan lama. Terus nih juga ada bensin. Tank. Terus ini biasanya bang, kok ada yang nuangin apa bang itu? Oli. Oh oli, itu biar apa? Biar nge-gym? Enak, ya. Biar gak nge-gym. Kadang-kadang kan ada yang ceket tuh. Kurang banjuran. Iya biasanya nih yo dikasih oli itu ya. Mana ya. Bang itu biasanya yang buat anu nyucatin. Ya. Ini bukan. Mana ya? Biasanya dikasih tuangin oli dikit. Suntikan itu namanya kalau dibilang. Oh, ini bukan. Bukan. Pokoknya dituangin gitu Bang ya. Di
dikasih suntikan. Kalau nggak dikasih suntikan itu kadang-kadang kan mesinnya ngejam. Kan terus nanjak juga kalau dikasih suntikan enak. Jadi merayapnya naik terus, manjat terus. Terus nih untuk bannya masih sama ya, pakai ban pangan bang ya. Cuman sekarang kan kalau dulu nggak dihidupin, sekarang dihidupin. Oh iya. Jadi hidupinnya dikasih angin, sekarang kasih ban dalam. Kalau dulu enggak, ini yang belakang, sekarang pakai ban dalam. Nah ini loh, kita lihat dari bawah nih pakai apa namanya bang ini? Lupa bekas apa ini? Pakai kayu bekas apa triplek. Oh iya. Baca nih ada sampah-sampah botol-botol bekasnya, ciri khasnya kayak gini ya. Terus rangkanya ini, rangkanya pakai besi bang ya ini. Iya. Ini biasanya besi-besi bekas bang ya. Besi-besi bekas. Kayak ya, kayak gini lur ya. Cari di barbe kita beli ya. Paling tambahnya biar agak ringan pakai kayu. Pakai kayu atau bambu biar agak ringan bawahnya kan. Kalau besi semua pasti berat. Berat bang ya. Kasihan juga sama motornya juga kalau keberatan. Kan kalau agak pakai bambu sama kayu bebannya agak berkurang. Tapi ini kuat bang ya, satu ini dinaikin 4 orang ini. Alhamdulillah kuat malah. Suka ada kalau di jalan kan di atas 2 orang, kadang-kadang 2 orang atau 1 orang di atas. Ya kita yang bangun sendiri sih, makanya kuat. Nah, kalau waktu itu yang waktu pas berangkat udah roboh waktu nabrak pohon itu. Iya ya. Udah hancur. Sekarang ganti lagi kayak gini. Dan ini apa? Tinggal. Ini apa bang di karung ini? Baju duduk. Baju. Oh, baju sama buat tidur bantal. Loh, ini lor, ini benar-benar kuat lor. Kalau nggak percaya, ini talinya cuma pakai karet ini. Cuma pakai silangan. Nih, silangan. Jadi pakai. Makanya kuat siku-sikunya semua, depan, pinggir. Pakai tali doang. Ya cuma pakai ginian doang nih. Nah nih. Ini biasanya bambunya dapatnya dari mana bang ini? Dari jalan juga. Dari jalan juga yang nggak kepake lumayan lah daripada ada di pinggir jalan berserakan kan jadi sampah itu lumayan kita pungutin, bersihin, kita pasang di motor. Ini lur. Nah ini ada parkir gratis nih. Nih korban ini kemarin di apa? Pasuruan ya. Kenapa kan bang ini? Hancur itu mas. Oh hancur ya. Dudukan lahirnya. Oh ini. Yang sininya. Jebol. Oh iya ini. Ganti sama ini. Oh sama yang ini bang ya. Gimana bang tadi? Ya yang namanya hidup di jalan manis pahitnya selalu ada aja. Kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit. Pahit bang ya. Tapi tetap harus selalu disyukurin bang ya. Iya, tetap jangan sampai lupa tetap bersyukur. Iya. Soalnya tuh kita susah, mungkin ada lagi yang lebih susah dari kita bang ya. Oke, bang, makasih bang ya. Lebih panjang lagi tadi persaudaraan. Amin bang. Nanti habis ini boleh bang ya nyobain jalan bayan naik ya. Oke, siap. Oke, siap. Makasih bang. Ya.